Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Taiwan ya guys ya. Lagi antrian pengajian, yaitu yang hadir Abah Anwar Zahid antrian dan guys. grup antrian Al-Zahir pengajian. Ya guys ya, yaitu Habibidin. Nah, ini saya dapat kloter ke satu, jadinya berangkatnya agak pagi guys dari sini. Oke, panjang ikuti sekali terus yuk perjalanan pengajian kita. Oke. Dan ini akhirnya kita mau jalan masuk ya guys, silakan masuk naik ke ruangan ke gedungnya ya guys ya. Alhamdulillah ya guys ya, bisa menghadiri pengajian beserta sholawatan. Ini dalam tema Hongkong bersolawat ya guys ya. Infaknya disobek. Itu ada yang bagi-bagi plastik itu ya guys ya, buat nanti di atas itu buat tempat sana naik ke atas. Nah, mulailah naik ke atas. Dan ini sambutan dari Bunda Nuris ya guys ya. Mudah-mudahan kita tergolong. Lanjut ikuti terus ya perjalanan sholawat kita, sholawat Hongkong bersholawat. Kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yaitu lewat syariat agama Islam. Semuanya pada tempat di belakang ada personil. Masih personilnya Azrahir ya. Muda itu malah tidak kenal panjenengan yang kenal. Itulah panjenengan berarti Zahir Mania Hongkong ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasulullah, melewati, mencintai para habaib, mencintai para ulama ya. Jenengan bosen nopo boten diundang Bunda? Boten ya. Jenengan mengeluh nopo boten ketika Bunda woro-woro ngantri tiket terus sampai Bunda subuh, mengeluh nopo boten? Saya doakan semoga lapan jenengan menjadi hilang. Dan mudah-mudahan yang tidak mendapatkan tiket legowo, karena yang ingin masuk 10.000 gedungnya umat cuma 1.000. Terus nggak apa-apa Bunda dihujat, nggak apa-apa Bunda dipaito. Ini berarti Bunda berhasil mengajak panjenengan itu berbuat baik ya. Karena bagaimana, kalian royoan untuk kebaikan, alhamdulillah ya. Cuma pesannya Bunda, loh di belakangku banyak lah kalau itu. Habib belum nyampe ya. Belum nyampe ya. Selamat datang kepada grup Azrahir, ada Mas Luki. Yang sakit tadi nak? Kuat? Sekarang tunjukkan panjenengan mencintai sholawat, bukan mencintai orangnya. Panjenengan jangan mengagumi vokalisnya, karena vokalisnya itu manusia. Jangan berharap kepada para manusia di belakang, tapi cintailah apa yang dilantunkan. Walaupun Mas Luki kecil, ganteng dewe, Mas Hasan manis dewe, Mas Hakim, tapi
jenengan jangan tergoda, tapi kan jenengan kagumi selawat yang beliau lantunkan. Ya, sebentar lagi ada Kiai Anwar dan Habib. Panjenengan inilah duduk di sini, panjenengan dalam termasuk pilihan karena bisa duduk bareng bersama habaib dan ulama, ya kan? Baru pertama kali Hong Kong mengadakan, ya, ada ulama satu dengan habib, yaitu Kiai Anwar bersama Zain Bapak Habib Zainal Abidin, ya kan? Jenengan nggak usah mikir, jenengan ikhlas mengeluarkan uang 100. Iya. Nanti kalau ada kata aman ikhlas nyemplungi. Iya. Matur sembah nuwun, karena sedekah panjenengan itu mudah-mudahan Allah menggantikan yang berjuta-juta dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sekarang sambil menunggu para habaib, ya, sekarang menunggu para habaib. Ya mudah-mudahan diridhoi Allah. Habib Zainal Abidin, Habib Lutfi, jangan datang bersama-sama di Allah, ya Allah. Ya kan? Ya. Ini kan ucapan bunda kan adalah baik, ya kan? Ucapan adalah doa. Mudah-mudahan terkabul, ya. Ini ada ijazah dari Bapak. Mohon ditirukan cuma berapa bakit aja supaya panjenengan itu menjadi orang sabar. Ditirukan ya, sambil nunggu Habib, karena hari ini macet, gak ada jalan tol gitu ya. Bunda ditirukan ngomong, nanti ini dari Bapak saya ambil, saya buat untuk panjenengan supaya menguatkan dirinya sendiri. Tirukan Bunda ya. Ridiri. Yang keempat, ridiri.
disambut Habib Zainal Abidin Assegaf bersama Kiai Haji Anwar Jahid bersama Syarifah yang hadir bersama menantunya. Oke? Bunda nggak bisa mengatakan apa kecuali Bunda mengucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Panjenengan semuanya. Tanpa Panjenengan Bunda tidak ada apa-apa. Tanpa Panjenengan Bunda tidak bisa mendatangkan Habib bersama Yai di sini. Semua adalah dari sedekah Panjenengan, dari hasil keringat Panjenengan. Bunda hanya menyalurkan terima kasih Panjenengan semuanya. Doakan Bunda sehat ya. Bunda tidak ada apa-apa tanpa kalian, tanpa panitia. Panjenenganlah yang mendatangkan beliau berdua, beliau serombongan. Panjenengan Bunda gak mampu. Bunda hanya cuma main tunjuk. Sekali lagi matur sembenuan dan Bunda minta maaf kalau Bunda merasa banyak banget kekurangan ya. Mudah-mudahan majikan Bunda selalu memudahkan dakwah Bunda di Hong Kong. Kita panitia itu manusia, Pak, pasti banyak salah. Saya apalagi saya itu SD boten lulus. Jadi kalau disuruh mikir yang begitu banyak, tapi Panjenengan selalu sempat mengingatkan saya. Matur sembenuwun dan sekali lagi I love you Panjenengan semuanya. Panjenengan adalah teman-teman saya, saudara saya, yeah. Dan mudah-mudahan dengan bisa menghadiri selawat ini, kita selalu diberi jalan oleh Allah dengan dibaikan majikan kita, yeah. Dengan bisa diberikan ibadah yang baik. Sabun.